Usaha memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Singapura khususnya dalam meraihkan bakat penggiat seni akan terus dipergiat. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, ia penting bagi merancakkan kembali sektor hiburan negara dengan mempromosikan bakat tempatan. Tambahnya, ia juga bagi memulihkan kembali sektor berkenaan selepas terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Saya rasa dah lama kita tak saksikan program yang mantap, yang cemerlang dengan some of the best talent in Malaysia dan Singapura. Dan saya rasa memang ramai yang akan rasa macam tak cukup, macam we need some more tau. Bila dengar Datuk Kat Ibrahim dengan Datuk Rami Sarip, ya, dengan Datuk Francisca Peter, rasa macam wow. And then the young talent, kan? So many of them. Jadi saya sangat-sangat teruja, saya sangat-sangat gembira. Saya harap kita dapat usahakan lebih banyak program macam ni. Beliau berkata demikian dalam konsert Musica Extravaganza 2023. Konsert kali ke-14 itu merupakan kemuncak penganjuran mesyuarat jawatankuasa kerja bersama JCM ke-6 bidang penerangan dan komunikasi kedua-dua negara.